Kecewa karena gagal dimekarkan sebagai Kabupaten Konawe Kepulauan, ratusan masyarakat Wawoni Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara menyerbu kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Mereka mengamuk dan merusak fasilitas kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Aksi massa tiba-tiba kacau, massa berlari dan menerobos masuk ke kantor DPRD Sulawesi Tenggara. Massa mengamuk di dalam kantor DPRD karena emosi, karena tuntutan mereka untuk mekar dari Kabupaten Konawe menjadi Kabupaten Konawe Kepulauan, kandas. Aksi kekecewaan ini terjadi setelah Menteri Dalam Negeri dan DPRD menunda pemekaran Kabupaten Konawe Kepulauan. Massa juga kecewa dengan janji Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Rusman Emba dan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang telah memberikan harapan untuk masyarakat yang menjamin pemekaran Kabupaten Wawoni Kepulauan sudah tidak ada masalah dan akan dimekarkan bersama 6 kabupaten baru yang dimekarkan oleh pemerintah RI.